Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Datuk Sampurasun. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kita banggakan, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini menunaikan ibadah salat Idul Adha sebagai bentuk pengabdian kita secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketua Majelis Ulama, pimpinan daerah yang saya hormati, Pak Kapolres Pak Dandi, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Idul Kurban adalah sebuah proses manifestasi dari penghambaan diri kita manusia. Apapun yang dititahkan oleh Allah, maka kita tidak bisa menolaknya. Refleksi keikhlasan itu diperlihatkan dalam bentuk sebuah pengorbanan. Yang dikorbankan itu adalah yang paling disayangi. Yang dikorbankan itu adalah yang paling dicintai. Yang dikorbankan itu adalah yang paling ditunggu-tunggu. Hanya orang yang mau mengorbankan yang paling disayangi. Hanya orang yang mau mengorbankan yang paling dicintainya. Hanya orang yang mau mengorbankan yang ditunggu-tunggu dalam hidupnya. Yang akan mampu menggapai kemuliaan. Menjadi manusia yang paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, refleksi dari pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam, pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, pengorbanan dari Siti Hajar adalah bentuk ketauladanan bagi kita. Semoga kita semua yang hadir di sini, termasuk orang-orang yang mau mengorbankan diri kita untuk kepentingan bangsa dan negara, mengorbankan harta kita manakala tetangga kita mengalami kemiskinan, mengorbankan pendapatan kita masih apabila anak-anak yatim belum ada yang sekolah, mengorbankan sebagian tanah kita manakala ada orang-orang miskin yang belum memiliki rumah. Dan dengan pengorbanan dan keikhlasan itulah bangsa Indonesia akan memasuki fase sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang bermartabat, bangsa yang mulia yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi apabila egoisme di antara kita terlalu kuat, bertentangan satu sama lain, berbeda paham dan pendapat, perdebatan tak berhenti-berhenti, maka bangsa lain akan mentertawakan kita dan akan memanfaatkannya untuk kemakmuran bangsa. Semoga kehadiran Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, sebagai sosok orang yang mau berkorban, mengorbankan kehidupan pribadinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan pikirannya, mengorbankan kesenangan pribadinya, dan semuanya didedikasikan bagi kepentingan bangsa dan negara, menjadi spirit bagi kita semua hari ini, memaknai Idul Adha, Idul Kurban, sebagai peristiwa yang utuh antara hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita sebagai warga bangsa. Saya ucapkan terima kasih. Selamat datang Bapak di Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Bandung Barat, dan orang Jawa Barat itu dalam sepanjang sejarahnya begitu mencintai Bapak. Semoga kecintaan ini terjaga dan terpelihara. Dan orang Jawa Barat yang mayoritas sukunya Sunda memahami Bapak ini adalah sosok yang ikhlas, sosok yang tidak suka berdebat panjang-panjang, sosok yang tidak suka berdikai. Memahami Bapak sebagai sosok yang menerima apapun kata orang, yang penting Bapak tidak melakukan apa yang dia lakukan. Ketulusan Bapak bagi bangsa dan negara adalah cermin dan refleksi dari keteladanan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Wallahu muwaffiqil aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Ayyuhal hadirun wal hadirat.